Jangan tanya favorit karena masakan mama yang saya asumsi dari kecil ada di sini semua. Jadi itu dapur di rumah pindah ke sini. Agenda hari ini teh bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah barokatuh. Terima kasih kehadiran kekasih hati Inces, teman-teman media. Hari ini itu sebetulnya silaturahmi aja aku dengan kalian. Akhir tahun supaya juga sambil menikmati masakan mama yang ada di Pawon Bucetap. Udah tahu belum artinya pawon apa? Belum. Pawon itu artinya dapur, bahasa Sundanya pawon. Bahasa Sunda yang lembut, yang halus tuh pawon. Kalau ya bahasa biasanya kan dapur. Dapur Bucetar, Pawon Bucetar, sami wae, sama aja gitu. Hari ini Ibu Cetar itu karena di request oleh sahabat-sahabat, teman-teman banyak yang selalu merequest masakannya mama. Jadi ini dapur mama pindah ke restoran ini. Jadi juga bukan soft opening atau grand opening. Kita makan-makan aja sama-sama silaturahmi. Sambil mencicipi ada kopi juga nanti, kopi Ibu Cetar. Ada 6 rasa. Enak banget semuanya. Pokoknya terus ada jus Bucetar kayak gini, dan ini hanya ada di sini. Dan ini tuh semua makanan rumah yang suka aku makan dari kecil sampai sekarang. Jadi kalau kalau sekarang udah nggak banyak lagi permintaan kirimin ke rumah kan biasanya gitu teman-teman Ince sama Rani. Sekarang tinggal datang ke area Cipete ini, sudah mudah mengakses masakan mama. Seperti teh planning Pawon Bucetar ini sejak kapan sih? Sejak kapan akhirnya terwujud sekarang gitu? Sejak kapan ya Rani ya? Udah lama sih pengennya, cuma kayaknya nggak usah tiba-tiba tahun lalu ya udahlah gitu. Tapi teh makanan favorit teteh sendiri apa sih? Makanan ini semua iya. Favorit. Ada sambal oncom, aku suka banget kan ya sambal oncom mama dengan daun kemangi, aku suka sekali itu. Terus ada sambal goreng ati, kentang ati, itu enak banget. Lontong sayurnya yang sarapan pagi-pagi di rumah ada di sini juga, wah itu juga enak sekali. Ayam goreng mama yang pakai serundeng, aduh itu juga enak. Terus ada berbagai macam menu masakan Sunda, pokoknya lalap, sambal juga ada 3 macam, terasi, sambal dadak, sama sambal tomat, wah enak, sambal hijau. Paling favorit? Semua favorit. Jangan tanya favorit karena masakan mama yang saya asumsi dari kecil itu ada di sini semua. Jadi tuh dapur di rumah pindah ke sini.